Ja, daar heb ik, daar heb ik een paar beelden van gezien, hoe, weet je al. Volgens mij was het Iran of Iran. Ja, Iran. Mike, een paar beelden te zien. Breaking news, pemain SC Telstar bersedia bela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ngaku sudah dihubungi PSSI, pemain SC Telstar, Yael Yazdek, siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan Yael Yazdek dengan YouTuber asal Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Yael Yazdek yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri, memiliki darah Indonesia dari sang kakek, dari sang ibu. Kakek Yael Yazdek berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Saat ini, Yael Yazdek berkesempatan membela tiga negara, yakni Suriname, Belanda dan Indonesia. Suriname merupakan negara asal sang ayah, sedangkan Belanda Indonesia merupakan asal negara sang ibu. Namun, saat ditanya lebih memilih negara mana, Yael Yazdek bakal menunjuk Indonesia sebagai negara yang diperkuat, saya sudah memikirkan itu. Saya sebenarnya bisa memilih tiga negara, yaitu Suriname, Belanda dan Indonesia. Namun, jika saya mendapat undangan bermain untuk timnas Indonesia, saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah, Indonesia, kata Yael Yazdek dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Okezone mengutip dari akun YouTube Yusa Nugraha, Minggu, 24 Desember 2023, dalam pengakuan Yael Yazdek, ia pernah berkomunikasi dengan PSSI perihal wacana naturalisasi. Sayangnya, obrolan menguap begitu saja, ia pernah ada kontak. Saya diberita tahu harus punya paspor Indonesia. Pernah ada pembicaraan tentang itu, naturalisasi, beberapa bulan yang lalu untuk melakukan itu. Namun, belum ada kelanjutan lagi dari sisi saya dan mereka, tapi kami sudah berbicara tentang hal itu, tegas pesepak bola 22 tahun ini. Yael Yazdek musim ini baru mencatatkan satu penampilan bersama SC Telstar di Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024. Namun, minimnya menit tampil bukan karena Yael Yazdek tidak memiliki kualitas, melainkan efek cedera panjang. Ia mengalami cedera panjang sejak April 2023 dan baru pulih pertengahan bulan ini. Yael Yazdek menjalani debut musim ini saat SC Telstar kalah 1-2 dari VVV Venlo di pekan ke-20 Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024 pada Sabtu, 23 Desember 2023, menarik menanti jika Yael Yazdek benar dinaturalisasi PSSI. Hadirnya Yael Yazdek membuat persaingan di posisi fullback kanan timnas Indonesia semakin kuat. Mengingat sebelumnya sudah ada Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Delapan pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia, nomor satu penyerang ganas. Sebanyak delapan pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Saat ini PSSI sedang mencoba mendongkrak prestasi timnas Indonesia lewat cara menaturalisasi sejumlah pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. PSSI sedang memproses berkas dua pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Selain itu, pada Januari 2024, Nathan Choeon resmi memegang paspor Indonesia menyusul nama-nama lain seperti Jay Idzes dan Justin Hubner. Jika ditelusuri, ada delapan pemain keturunan yang terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia. Siapa saja? Berikut delapan pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. 8. Ilyas Alhaf, FC Noah. Ilyas Alhaf, 26 tahun,
saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia, FC Nova. Dari 19 pertandingan musim ini, ia mengemas 5 gol dan 6 assist. Dalam sebuah kesempatan medio Juni 2023, Ilyas Alhaf siap jika ditawari dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi, kalau itu, membentangkan bendera saat Almere City promosi ke Eredivisie, tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Okezon mengutip dari YouTube Yusanugraha. 7. Jordi Wehman, NK Vukovar, pernah membela Feyenoord Rotterdam. Jordi Wehman, 24 tahun, resmi gabung klub Liga 2 Kroasia, NK Vukovar, pada Oktober 2023. Gelandang yang telah mencatatkan 5 penampilan bersama NK Vukovar ini, terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran, saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Wehman, Okezon mengutip dari YouTube Yusanugraha. 6. Ya Elias Dek, SC Telstar. Ya Elias Dek, 22 tahun, saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda, SC Telstar. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan kiri ini siap jika mendapat ajakan memperkuat timnas Indonesia, saya sudah memikirkan itu, membela timnas Indonesia. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara, yaitu Suriname, Belanda dan Indonesia. Namun, jika saya mendapat undangan bermain untuk timnas Indonesia saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah, Indonesia, kata Ya Elias Dek dalam wawancara dengan Yusanugraha, Okezon mengutip dari akun YouTube Yusanugraha. 5. Tommy Millar, West Coast. Tommy Millar kini membela klub kasta teratas Liga Selandia Baru, West Coast. Dari 10 penampilan di Liga Selandia Baru, Tommy Millar yang dapat bermain sebagai gelandang, playmaker dan penyerang ini mengemas 2 assist. Dia sangat ingin membela timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Sayangnya Tommy tidak pegang paspor Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia. 4. Jayden Haan, Jong Sparta Rotterdam. Jayden Haan, 22 tahun, saat ini berstatus sebagai pemain Jong Sparta Rotterdam, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 17 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Saya tidak punya paspor Indonesia tapi jika Indonesia membutuhkan, saya akan bersedia karena itu sebuah penghormatan yang besar bisa membela tanah kelahiran kakek nenek saya, kata Jayden Haan, Okezon mengutip dari akun Instagram Football Indonesia. Tiga, Martin Paes, FC Dallas. Martin Paes, 25 tahun, memang belum mengungkap kepada media bahwa bersedia memperkuat timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi sedang mendekati Martin Paes untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar, Martin Paes akan tiba di Indonesia pada Januari 2024. Dengan begitu, timnas Indonesia selangkah lagi diperkuat Martin Paes yang mentas di klub Major League Soccer, FC Dallas. 2. Luke Ed, Diagoras Rodou. Luke Ed, 20 tahun, kini memperkuat klub Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024, Diagoras Rodou. Pemain yang biasa mentas sebagai winger ini siap membela timnas Indonesia jika dipanggil sang pelatih skuad Garuda. Menurut saya kesempatan yang indah untuk bisa dipanggil timnas Indonesia. Jadi, tentu saya jawab iya, jika mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, kata Luke Ed, Okezon mengutip dari YouTube Yusanugraha. 1. Delano Ladan, Topo SS. Delano Ladan, 23 tahun, saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024, Topo SS. Meski musim ini baru mengemas 1 gol di Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024, Delano Ladan memiliki catatan apik bersama Feyenoord Rotterdam U21, yakni mengemas 8 gol dari 13 pertandingan. Ia juga pernah mencetak 7 gol dari 10 pertandingan bersama SC Cambuur U21.
Satu lagi, Delano Ladan juga menggila bersama Ado Den Haag U19 yakni mengemas 14 gol dari 32 pertandingan. Mengutip dari akun Football Indonesia, Delano Ladan berhasrat memperkuat timnas Indonesia. Dua A beberapa kali menaruh emoji bendera Indonesia di sejumlah kolom komentar unggahan di Instagram, dan juga sampai mengirim DM kepada Erik Thohir. You